Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi keluarga Indonesia, semoga sehat selalu. Hari ini kita mau unboxing ini dia. Chopper atau di sini meat grinder. Nah, ini buat motong-motong daging, motong-motong sayur-sayuran bisa ya. Ini meat grinder, enggak ada mereknya. Bisa dibeli di toko online. Harganya bisa dilihat sendiri berapa ya, toko-toko online banyak. Kalau lihat item nomor 2035, voltasenya 220 volt. Nah, ini tulisannya bukan voltase nih kan, voltase salah. Terus kemudian powernya 250 watt, speednya cuma 1. Pisaunya, bladesnya disebut high grade stainless steel. Kita nggak tahu berapa, kita buka aja. Ini unitnya. Di dalamnya kosong ya, kosong, bukan sulap, itu yang kosong. Seperti produk-produk Cina, tidak ada keterangan apa-apanya ya biasanya ya. Nah, ini di dalam kita dapat dua bagian. Ini yang pertama motornya, ini tutupnya, ini baskom buat penampungnya, ini steelnya ya, kita nggak tahu di stadium. Wow, lumayan tajam. Jadi cara kerjanya mudah daripada motong-motong capek-capek. Ini cukup dicolokin. Jadi begini cara kerjanya. Ini ada tombol on off-nya ada di atas. Ditekan, pisaunya akan berputar. Daging atau sayurannya bisa dipotong-potong. Nah, ya. Thank you.
kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe, di komen, share, dan bermanfaat.